Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Marisab. Kali ini ada Fiction Lightning ya. Ini project terbengkalai ya, karena belum sempat kepegang. Ini rencana mau konsep pakai depan headlamp Ducati ataupun nanti pakai fairing Ducati ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini sudah ada berbulan-bulan belum kepegang ya, karena nyelesain orderan punya pelanggan dulu. Ini yang ini nyantai aja, kurang lebih seperti ini penampakannya seperti sekarang. Ini kita ambil dulu jadi ini udah lama ini. Ini udah dicakar-cakar kucing. Ini mungkin kencing kucing kali ya. Ini ada sarang Spiderman. Enggak begitu kelihatan ya. Ini ada sarang-sarang Spidermannya. Nih. Ada anaknya Spiderman di sini. Nah, ini banyak Spidermannya ini. Ini belum. Nah, ini yang nyakar-nyakar nih tersangkanya ini. Nih. Jadi kita update terbarunya seperti ini kondisinya. Sangat memprihatinkan. Si monsternya tertidur ya, nanti akan kita bangunkan lagi. Untuk spek apa yang udah dipakai ini kita lihat dari bagian belakang dulu ya. Ini bodinya menggunakan bodi model ala-ala Ducati ya, Ducati Panigale bagian atasnya. Untuk bagian belakangnya ini custom seperti ini ya. Ini ada variasi lampu sennya ya, ini untuk sen. Kemudian yang tengahnya lampu stop lampnya, kurang lebih seperti ini. Ini udah single arm. Ini modif udah habis berapa juta akan kita hitung ya. Jadi kita lihat dari belakang dulu. Untuk bodinya belakang ini kurang lebih 1,3 juta bodi belakangnya. Bagian depan belum ya, ini masih ori tangkinya. Kemudian lanjut lagi ke bagian step. Step ini 600.000, step model R15 versi 3, jadi 1,9 juta ya stepnya. Dan lanjut lagi udah 1,9 juta bagian atas dulu ya. Ini shock upside down set stang ya. Ini shock upside down menggunakan punyanya R15 versi 3 sama stang. Ini kurang lebih habis 4 juta, jadi 4 juta ditambah tadi 1,9 kurang lebih hampir 6 juta ya, 5.900.000. Untuk master rem ini kanan kiri 300.000, jadi 6.200.000. Sama ini sudah menggunakan stud hidrolik ya, tambah 200.000, 6.400.000. Jadi ini sangat ringan. Ini sudah menggunakan sistem hidrolik untuk koplingnya. Ini ya, pakai minyak tabung ala-ala Brembo. Selanjutnya ke bagian depan, piringan kanan kiri set bracket kaliper ini habis sekitar 2 juta ya. 2 juta sama tadi 6.400, kurang lebih habis sekitar 8.400.
8.400, peleknya depan ini satu sama bannya 1.500. Kurang lebih tadi udah habis 8 jutaan, 8 juta tambah 1,5, 9,5 juta ya, kurang lebih sekitar segitu. 9,5 juta ditambah bagian ini arem set ban ini habis kurang lebih sekitar di 8 juta ya. 8 juta sama 9 juta ini udah 15 juta lebih ya. Sekitar 17 juta. Modifnya gini aja udah habis 17 juta ya. Yang bikin mahal ini bagian belakang ini. Jadi modif kayak gini doang cuma udah habis 15 juta lebih ya. Belum jadi, kurang lebih seperti ini penampakannya. Ini dilebarin ya bagian rangka delta box-nya karena kurang lebar bagian belakangnya. Jadi ini sistem kerjanya menggunakan gear gendong ya. Ini gear gendongnya ini di sini, ini jadi ditambah lagi biar lebih keluar. Ini menggunakan gear gendong ke belakang seperti ini. Ini belum dicat, belum diamplas lagi, belum dirapiin lagi, belum sempat ya. Ini nanti tinggal dirapiin, dempul, dicat ulang sekalian rangkanya biar lebih rapi. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini biaya modifnya lebih mahal daripada harga motornya. Ini bagian depan udah double disc. Gatel-gatel nih, gigit nyamuk. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa buat menginspirasi teman-teman. Kalau mau yang mau modif, biayanya habis berapa, kurang lebih segini ya. Ini yang bikin mahal bagian arm ini kurang lebih sama pelek ban. Ini habis hampir 8 juta ya, pelek, gear, gear depan belakang seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Modif Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiction Modif Shop. Salam satu aspal.